diberikan piala dan juga piagam penghargaan terbaik kedua diberikan oleh Bapak Mulyo Wibowo. Boleh berikan terbaik se-Jawa Tengah ya. Kota Salatiga dan diberikan oleh Bapak Sekda kepada Kota Salatiga selaku menjadi dua hal upayakan sehingga kita kemarin tinggal puas. Dan ini mudah-mudahan di tahun 2024 ini tempat ini yang kedua juga sudah menyambut untuk bisa berarti di tahun 2024 sehingga nanti di tahun 2024 ini mungkin hanya tinggal dua lagi ini bisa kita berupaya terus mudah-mudahan sih yang dua ini nanti juga bisa ada upaya sebetulnya bisa di 2024 juga tapi minimal mungkin sebelum UHC pun tapi sudah persentasenya sudah mendekati UHC ya tapi paling tidak nanti di tahun 2025 juga harapannya di sama-sama ini juga sebetulnya sudah UHC karena kita ya kalau kendala kan di satu mungkin dari potensi keuangan daerah masing-masing kan berbeda-beda dan juga bicara masalah jumlah penduduk ya yang harus di cover di masing-masing kabupaten kota mungkin kolaborasi yang harus kita lebih intensifkan lagi adalah bagaimana mendorong untuk kepesertaan yang mandiri yang harus kita dorong terus sebenarnya kan memang keaktifan sekitar 51% tapi sisi kolektabilitasnya itu mengenai antisipasi adanya kegiatan pertemuan mandiri ya sebenarnya berbagai channel sudah kami buka itu ada ratusan channel ya dan ada pembayaran salah satunya untuk memudahkan masyarakat bisa membayar bahkan pakai online itu kita siapkan itu nah tapi di satu sisi memang kemampuan terutama kemauan kemauan itu masyarakat gitu ya. Kalau kemampuan mungkin ada tapi begitu kemauan itu yang akan berbeda-beda itu yang kami upayakan baru sosialisasi kemudian juga di samping upaya kami juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan ini juga dari provinsi bahkan di Inpres juga tentang keaktifan peserta CKN ketika mendapatkan layanan publik. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.